Halo Pateners, bersama Bobang Paten di sini. Suka atau tidak suka, makhluk halus memang ada di sekitar kita. Hidup di dimensi yang berdampingan, kehadiran makhluk astral ini kerap kali tidak dirasakan. Bahkan banyak yang tak sengaja maupun sadar menangkap foto atau video penampakan hantu maupun sejenisnya. Nah, berikut ini 5 penampakan yang terekam kamera. Tapi sebelumnya, subscribe dulu channel ini secara gratis. Jangan lupa klik loncengnya. Juga like, comment, share ke media sosial kalian ya, agar channel ini terus berkembang. Sebuah pesawat terbang di dalam lingkaran pelangi berhasil direkam oleh salah satu seorang penumpang pesawat penerbangan China, yaitu Southern Airlines, yang sedang dalam perjalanan dari Guangzhou ke Beijing. Video hasil rekamannya kemudian dibagikan ke media sosial dan menjadi viral. Banyak netizen mengatakan bahwa mereka terpesona dengan pemandangan itu, dan ada juga yang menghubungkannya dengan Tuhan atau Buddha yang sedang menampakkan dirinya. Namun menurut insinyur meteorologi di Tiongkok Bian Yun, pemandangan indah itu diciptakan oleh ilusi optik. Yun mengatakan bahwa sinar cahaya menembus pesawat dan kemudian dipantulkan oleh kristal es sehingga menciptakan warna pelangi. Lebih lanjut Yun menambahkan bahwa pesawat yang terlihat di dalam pelangi itu sebenarnya adalah bayangan pesawat yang ditumpangi orang yang merekam video. Nah, kalau sebuah video yang diupload oleh salah satu channel YouTube Bajul TV ini memperlihatkan penampakan hantu kuntilanak yang sangat dekat dan wajahnya terlihat sangat jelas. Dalam video tersebut terlihat seorang pria yang mengundang sosok hantu kuntilanak untuk keluar dan bisa diajak berkomunikasi. Tidak lama kemudian, sosok kuntilanak tersebut terlihat menampakkan diri di balik pepohonan. Penampakan dalam video tersebut terlihat cukup lama dan wajah sosok hantu kuntilanak sangat terlihat jelas dan menyeramkan. Allahu Akbar, ini guys. Itu wajahnya. Innalillahi, ya Allah, hancur sekali wajahnya. Gimana teman-teman? Ini wajah Kunti yang sebenarnya. Ya, mohon. Kejadian misterius sekaligus menghebohkan ini membuat warga desa Jepuro, Kecamatan Juwanapati, Jawa Tengah geger. Hal tersebut bermula adanya penampakan nisan yang mendadak terbakar tanpa sebab. Peristiwa yang terjadi di tempat pemakaman umum desa setempat tersebut terekam dalam video yang kemudian menjadi viral di media sosial. Dalam video tersebut, terekam satu nisan berwarna hijau yang berada di tengah-tengah TPU mendadak berasap yang kemudian mengeluarkan api. Kejadian tersebut kontan menghebohkan warga, lantaran tidak ada pemicu yang membuat nisan tersebut mengeluarkan asap dan terbakar. Meski begitu, belum diketahui penyebab terbakarnya nisan tersebut, sehingga menjadi perbincangan warganet. Beberapa warganet beranggapan, kejadian tersebut disebabkan kondisi panasnya cuaca yang membuat nisan kayu menjadi panas dan terbakar. Yang jero kok, Pak? Penampakan yang disebut-sebut sebagai hantu hijabers baru-baru ini viral di media sosial. Dalam sebuah video yang diunggah pertama kali oleh akun pecandu kasur, beberapa waktu lalu, tampak sosok yang diduga hantu berhijab abu-abu di dalam lift. Rekaman video ini pun ramai menjadi sorotan netizen. Sosok yang diduga makhluk tak kasat mata itu menampakkan dirinya saat 4 orang wanita berhijab dalam video itu berada di dalam sebuah lift. Namun banyak netizen yang meragukan apakah video itu asli atau hanya sekedar editan. Tapi beberapa lainnya yakin kalau itu adalah hantu beneran. Nah, tapi usut punya usut, ternyata penampakan yang diduga hantu hijaber ini adalah manusia asli, bukan hantu. Video ini pun telah diklarifikasi oleh akun Twitter pecandu kasur dan meminta maaf karena membuat simba yang berada di video tersebut menjadi viral. Akun pecandu kasur tersebut mengupload video dengan menampilkan sosok seorang wanita yang berhijab warna abu-abu tersebut tengah memberikan klarifikasi jika dirinya lah yang berada di video viral yang diduga hantu berhijab tersebut. Selamat datang di negeri plus 62 ya.
Nah, kalau ini bermula saat akun Twitter dengan nama @atananta membagikan postingan pengalaman ketika ia mengganti sajadah dengan selimut. Entah kenapa selimut yang dijadikan sajadah itu menghasilkan penampakan yang membuat heboh. Tampak dari foto yang dibagikan, penampakan itu sangat menyeramkan, yakni terlihat bentuk wajah manusia dengan kedua tangannya masih membekas. Sang pengunggah postingan menjelaskan dalam tweetnya bahwa selimut yang ia gunakan berukuran sangat tebal dengan bulu-bulu halus di atasnya. Kemungkinan nih, bulu-bulu halus tersebut membuat wajah, pola kepala hingga tangan perempuan tersebut membekas dan tertinggal di atas selimut.